Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Laromotor Cirebon. Baik, kali ini saya kedatangan tamu dari Bitung, Kabupaten Tangerang. Pemasangan alarm MP1Y di Honda CR-V yang 150. Untuk remote-nya ada 2. Dan siap pakai semua, sudah ada baterainya semua, tinggal pakai. Dan untuk pemasangan alarm, GPS tracker, keyless motor dan mobil, dipanggil bisa ke wilayah Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan ya guys. Baik, kita coba fiturnya. Kita gunakan remote yang ini. MP1Y dilengkapi dengan starter via remote. Di sini ada tombol petir atau listrik, pencet 2 kali. Nah ini ya, ada jeda injeksi on kurang lebih 5 detik, baru mesin akan menyala guys. Nah ini kontaknya. Kemudian untuk alarm MP1Y dilengkapi dengan mode hazard atau touring. Pencet dan tahan tombol listrik atau petir. Jangan dilepas nih. Oke. Ini mode hazard, sambil dipakai jalan tidak masalah ya. Untuk matikan mode hazardnya, di sini ada tombol listrik 1 kali. Matikan mesin, gembok buka, pencet tahan. Dilengkapi dengan alarm kunci kontak guys. Gembok tutup 1 kali. Nah ini biar kita tidur pulas, parkiran tenang, gak was-was, kita bisa gunakan alarm kunci kontak ini. Nah kalau kesenggol seperti ini, buzzer akan bunyi dan sen akan berkedip. Alarm MP1Y dilengkapi dengan mode silent guys. Dan mode silent ini sangat berguna sekali bila agan-agan yang motornya rawan tersenggol, terganggu. Nah di parkiran kita bisa gunakan mode silent ini. Pencet tahan, gembok tutup sampai sen berkedip. Oke, kalau kesenggol hanya sen berkedip saja guys. Ini senggolan kedua juga sama, dia akan berkedip lagi. Ini masih posisi mode silent guys. Pada saat terjadi letter T atau kontak paksa ya. Nih, ini posisi masih mode silent. Pada saat terjadi letter T atau kontak paksa. Oke. Dicabut kontaknya guys, dimasukkan lagi, di-onkan lagi, di-starter lagi. Oke, gembok buka untuk matikan mode silentnya. Baik, kita coba untuk anti begal atau anti rampas. Jangkauan remote-nya untuk alarm MP1Y ini berdasarkan tes 50 sampai 100 meter guys, kita bisa matikan motor ini. Nah, kita coba, kita hidupkan dulu dari sini. Anti rampas atau anti begal, gembok tutup 1 kali. Nah, ini motor langsung mati dan langsung mengaktifkan anti starter. Ini kontaknya kita cabut. Masukkan lagi, di-onkan lagi, di-starter lagi. Gembok buka untuk matikan anti rampas atau anti begal. Nah baik, dilengkapi dengan answer back system, mode pencarian parkiran. Nah di sini lonceng. Pemasangan alarm, GPS tracker, keyless motor dan mobil tersedia juga di lokasi kami di wilayah Cirebon. Untuk wilayah Cirebon, kita bisa dipanggil untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan guys. Baik, dilengkapi dengan mode sen bunyi. Mode sen bunyi artinya begini. Pada saat kita nyalakan sen kiri ataupun kanan di sepeda motor, buzzer atau speaker alarm, dia akan bunyi guys. Kita coba fiturnya. Baik, kita coba. Kita nyalakan dulu sepeda motornya. Coba kita nyalakan sennya ke kiri. Nah, bunyinya seperti itu. Ini sen kiri ya. Kita matikan. Kita coba nyalakan sen kanannya sama. Dia akan bunyi buzzernya. Bunyinya tet-tet seperti itu. Dan mode sen bunyi ini kita bisa nonaktifkan ya. Pada saat kita kurang suka dengan mode sen bunyi ini, kita bisa nonaktifkan. Caranya di beberapa video sebelumnya sudah saya buatkan, dan di buku manual book juga sudah ada caranya semua lengkap.
Oke guys, itu beberapa fitur alarm MP1Y di Honda CR-V 150. Pemasangan sedang di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya nih guys, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar alarm GPS tracker keyless motor maupun mobil guys. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.